Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Berlari-lari kecil di sekitar rumah kalian itu sangat baik buat kesehatan sebelum memulai aktivitas pagi ini. Dan juga bisa ditambahkan gerakan-gerakan ringan sesuai kemampuan kalian. Lalu, jangan lupa berdoa dan siapkan buku kerja kalian dan juga alat tulis kalian. Naik angkutan umum memiliki sejumlah kekurangan dan kelebihan. Sejumlah perbaikan terus dilakukan agar angkutan umum menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransportasi. Jika makin sedikit kendaraan pribadi yang beroperasi, maka akan mengurangi juga polusi udara yang diakibatkan oleh gas pembuangan kendaraan. Bagaimana dengan angkutan umum di dekat rumah teman-teman kelas 5? Apakah cukup nyaman dan terjangkau tarifnya? Apa jadwal keberangkatannya tepat waktu? Kalian bisa tulis jawaban kalian di buku kerja kalian masing-masing ya. Sarana jalan dan angkutan darat sebagai bagian dari sistem transportasi memberikan sumbangan dalam meningkatkan perekonomian. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan panjang jalan di Indonesia tahun 2014 mencapai 517.000 km lebih. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yakni mencapai 524.000 km pada tahun 2015 dan 537.000 km pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dan 2018, pertambahannya menjadi 539.000 km dan 542.000 km lebih. Pertumbuhan jalan raya tersebut sejalan dengan pertambahan jumlah kendaraan, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Kepolisian Republik Indonesia mencatat jumlah kendaraan di Indonesia terus melesat dari tahun ke tahun, yakni sebanyak 114 juta unit pada tahun 2014 dan 121 juta unit pada tahun 2015. Jumlah tersebut terus bertambah sebanyak 129 juta unit pada tahun 2016. Kemudian 137 juta unit pada tahun 2017 dan 146 juta unit pada tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa makin banyak jalan yang dibangun, makin banyak pula jumlah kendaraan yang beroperasi dan menjangkau lebih jauh lagi hingga ke pelosok. Pertumbuhan jumlah angkutan tersebut mengisyaratkan bahwa perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya makin lancar. Lancarnya perpindahan juga menandakan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Namun demikian, pertumbuhan ruas jalan dan kendaraan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti oleh bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Penggunaan angkutan umum lebih diutamakan untuk menekan jumlah kecelakaan dan korban jiwa. Pemerintah diharapkan memperbaiki sistem transportasi publik agar angkutan umum menjadi pilihan utama masyarakat. Nah, setelah mendengar pemaparan tadi, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian bisa melihat tabel di sisi kiri untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan di sisi kanan.
Benar, jawabannya adalah terus meningkat. Yeay! Sekarang coba perhatikan tabelnya kembali. Menurut teman-teman, apa kaitan antara pertumbuhan jumlah ruas jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan di Indonesia? Kata baruku. Kalimat-kalimat yang ada di papan iklan layanan masyarakat ini adalah contoh beberapa kalimat imbauan. Kalimat imbauan ialah rangkaian kata untuk mengajak atau melarang melakukan sesuatu. Kalimat imbauan mengandung intonasi dan arti dari suatu perintah atau larangan. Berikut ini ciri-ciri kalimat imbauan. Menggunakan beberapa kata yang mengandung unsur-unsur yang bersifat persuasif atau mengajak. Seperti ayo, yuk, mari, dan sebagainya yang bermakna ajakan. Contohnya, ayo berolahraga secara teratur. Kedua, menggunakan kata umum untuk mengajak banyak orang. Contohnya, kendaraan bak terbuka dilarang mengangkut orang. Kata kendaraan merupakan kata umum dari kata khusus mobil. Truk, bus, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan kata khusus agar efektif sesuai sasaran. Contohnya, pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm. Kata sepeda motor merupakan kata khusus dari kendaraan. Keempat, menggunakan kata denotatif yang mudah dipahami. Contohnya, bayarlah pajak tepat waktu. Kalimat ini sangat jelas maknanya, agar membayar pajak tepat waktu. Kelima, menggunakan kata yang menarik dan unik. Contohnya, orang bijak, taat pajak. Kalimat ini unik dengan rima bijak pajak dan membawa pesan, orang bijak harus taat pajak. Ayo berlatih! Nah, sekarang ayo kita berlatih mengenali kalimat imbauan. Lihat soal di layar. 1. Naik bus atau kereta laju, keselamatan tetap nomor 1. Ini kalimat imbauan atau bukan ya? Benar, ini adalah kalimat imbauan. Yeay! Kita lanjut ke soal kedua ya. Ayo, jaga ketertiban umum. Ini kalimat imbauan atau bukan ya teman-teman? Ya, kalimat ini juga termasuk kalimat imbauan. Yeay! Sekarang kita ke soal terakhir. Anak-anak pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ini kalimat imbauan atau bukan ya? Ya. Kalimat ini bukanlah kalimat imbauan, karena tak memiliki satupun ciri kalimat imbauan. Apakah teman-teman mempunyai pengalaman saat naik angkutan umum? Apa itu menyenangkan? Atau justru itu tidak menyenangkan? Ayo, tuliskan pengalaman kalian dalam bentuk surat pembaca. Nah, di dalam surat pembaca itu, kalian juga bisa berbagi tips dalam mengurangi resiko pengalaman buruk. Seperti kecopetan, penjambretan, dan lain-lainnya. Teman-teman juga bisa menuliskannya di dalam buku kerja ya.
Hai teman-teman. Seperti biasanya nih, kita akan belajar mengenai perbandingan jumlah. Kalian bisa pilih salah satu tanda yang sesuai dengan banyaknya penumpang yang dapat diangkut oleh dua alat transportasi di layar. Jawaban yang benar adalah tanda lebih kecil. Yeay! Karena bus di sisi kanan bisa menampung jauh lebih banyak orang. Lalu, bagaimana dengan angkutan kota dan mobil yang disandingkan dengan bus di sisi kanan ini? Jawabannya adalah tanda lebih kecil. Yeay! Karena angkutan kota dan mobil di sisi kiri tidak bisa menampung lebih banyak penumpang daripada bus yang ada di sisi kanan. Halo teman-teman. Sekarang saatnya kita perhatikan perbedaan antara kedua jalanan ini. Menurut kamu, apa sih perbedaan gambar di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini? Kondisi jalan seperti tampak pada gambar 1, biasa disebut dengan macet. Macet merupakan suatu kondisi saat kendaraan terjebak di jalan raya, tidak bisa bergerak maju ataupun putar arah. Mengapa macet bisa terjadi? Salah satunya karena jumlah kendaraan yang terlalu banyak, tidak sebanding dengan lebar dan panjang jalan yang dilalui. Selain macet, bahaya lain yang timbul dari sini adalah dapat meningkatkan polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan. Bagaimana cara mengatasi kemacetan dan mengurangi polusi udara? Salah satu caranya dengan menggunakan angkutan umum. Mengapa begitu? Perhatikan ya. Misalnya, satu mobil dapat mengangkut 4 orang dan satu bus dapat mengangkut 40 orang. Maka, dengan perbandingan tabel di layar, kita dapat memperkirakan kebutuhan kendaraan untuk mengangkut penumpang. Lihat, untuk mengangkut 40 orang, kita bisa memilih memakai 10 mobil masing-masing atau menggunakan satu bus bersama-sama. Kalau 80 orang, maka akan butuh 20 mobil atau cukup menggunakan 2 bus. Makin sedikit kendaraan yang digunakan, tentunya kondisi jalanan tidak akan penuh dan kendaraan dapat melaju dengan lancar, bukan? Selain itu, polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan juga akan berkurang. Ayo mencoba! Sekarang, kita coba jawab soal yuk. Lihat, motor ini dilengkapi dengan kotak penyimpanan di belakangnya. Pertanyaannya, apabila kotak aluminium tersebut dapat dibuka, kira-kira bentuk kerangkanya akan seperti apa ya? Apakah kerangka A atau kerangka B? Atau mungkin kerangka C? Betul sekali. Jawabannya adalah kerangka B. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa luas minimal aluminium yang dibutuhkan untuk membuat satu buah kotak penyimpanan tersebut apabila ukuran rusuknya adalah 1,5 meter? Kotak penyimpanan tersebut berbentuk kubus. Itu artinya ada 6 sisi persegi yang membentuknya. Maka, untuk mengetahui luas aluminium yang diperlukan, kalian tinggal menghitung luas total ke-6 sisi persegi tersebut. Maka, luas aluminium sama dengan luas permukaan kubus. Sama dengan 6 kali luas sisi persegi, sama dengan 6 kali rusuk, sama dengan 6 kali 1,5 meter kali 1,5 meter. Sama dengan 13,5 meter persegi. Maka, untuk membuat satu buah kotak penyimpanan itu, dibutuhkan aluminium sebanyak minimal 13,5 meter persegi. Yeay!
Wah, tak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Eits, sebelum aku pamit, yuk kita refleksi pelajaran hari ini. Kalian masih ingat kan pelajaran soal kata imbauan tadi? Sekarang, coba kalian jawab soal di layar. Gimana? Pasti kalian sudah tahu jawabannya ya? Kita bahas bareng-bareng yuk. Untuk soal pertama, ayo putus mata rantai virus corona dengan memakai masker. Apakah ini imbauan atau bukan? Sekarang ke soal nomor 2 ya. COVID-19 adalah singkatan dari coronavirus tahun 2019. Ini imbauan atau bukan ya teman-teman? Yap, kalimat ini bukan imbauan. Kita lanjut ke soal terakhir ya. Kurangi konsumsi bahan bakar untuk menyelamatkan alam. Apakah ini imbauan atau bukan imbauan? Wah, pasti pada benar semua ya jawabannya. Sekarang kita balik menghitung lagi yuk. Hari ini, Pak Ahmad minta bantuan kita untuk memilih desain kerangka yang akan digunakan untuk kotak penyimpanan makanan milik restorannya. Kira-kira desain manakah yang tepat? Namun, yang diinginkan Pak Ahmad adalah bagian atas, bawah, dan depan kotak dibiarkan tanpa tulisan dan gambar. Bagian samping kanan dan kiri tulisannya sama. Sedangkan, tulisan bagian belakang berbeda. Kira-kira desain manakah yang tepat?
Betul. Pak Ahmad punya dua opsi, yaitu kerangka desain A dan kerangka desain C. Bagaimana pelajaran hari ini? Pasti seru kan? Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna dan bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa di-review bersama orang tua atau wali kalian di rumah ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!